Hello everyone, my name is Ratna Agustina Wiko Kusuma Wardani, class 6A6A of English Department Education of Pancasakti Tegal University. In this video, I will explain about a day in the life of a translator or interpreter. So, di sini saya bagi dua garis. Okay, now happy watching for you. Hello and happy International Translation Day. Translators and interpreters power the global economy. Papa jangan kan, apa nggak petio? Bisa. You may not see us at work, but we're behind the scenes helping the world communicate. Translators work with the written word, adapting written content from one language to another. Let's take a look at what a typical day looks like for a translator. Gaku is an English to Japanese translator. Here we see him working on Japanese subtitles for the latest episode of a binge-worthy show. Maria is an English to Spanish translator. She's translating a brochure for a Scottish art museum that's marketing towards Spanish tourists. John often edits German to English translations. Right now, he's working on a legal contract for a German bank that has branches in the US. Now, let's take a look at a day in the life of an interpreter. Interpreters work with spoken or sign language, helping people who don't speak the same language to communicate. Interpreter at a hospital in Bali. He's interpreting for an American who broke his leg while rock climbing. Annette and Jean are simultaneous interpreters. They're interpreting a French delegate speech at the European Union headquarters. Sarah is a Somalian court interpreter. Today, she's working at a courthouse in Minnesota, interpreting for a witness to a crime. Both translators and interpreters are like bridges that connect different languages and cultures. We love our jobs, and we're excited to share a glimpse of our day with you. Thanks for tuning in. Ya, jadi ini hasil interpreternya. In this video, means is halo semuanya. Selamat Hari Terjemahan Internasional. Penerjemahan dan penerjemah menggerakkan ekonomi global. Anda mungkin tidak dapat melihat kami di depan kerja, tapi kami
tetapi kami berada di belakang Anda membantu untuk berkomunikasi. Penerjemah jemaah bekerja dengan kata-kata yang tertulis, mengadaptasi konten tertulis dari satu bahasa ke bahasa lain. Mari kita lihat seperti apa keseharian seorang penerjemah atau penafsir. Yang pertama, Gaku adalah penerjemah dari bahasa Inggris, penerjemah bahasa Inggris ke bahasa Jepang. Dia dia sedang menerjemahkan subtitle Jepang episode terbaru. Yang kedua adalah Maria. Maria adalah seorang interpreter penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Spanyol. Dia sering mengedit bahasa Inggris ke bahasa Spanyol. Dan yang ketiga adalah John. John adalah seorang interpreter dari bahasa Inggris ke bahasa dari Jerman ke bahasa Inggris. Saat ini dia sedang menggerakkan kontrak legal untuk sebuah bank Jepang, Jerman. Dan yang selanjutnya adalah Wayan. Wayan adalah seorang juru bahasa dari Bali. Dia menerjemahkan untuk seorang Amerika yang kakinya panjat dan yang kakinya patah dari panjat tebing. Dan yang terakhir adalah Anet dan Janet dan Jen. Dia adalah seorang simultan. Ada yang menafsirkan dengan delegasi Prancis, pidato di markas besar Uni Eropa. Zahra adalah seorang penerjemah dari Somalia. Hari ini dia bekerja di gedung pengadilan di Minnesota untuk menerjemahkan saksi kejahatan, baik penerjemah maupun juru bahasa, seperti yang kita tayangkan tadi, menghubungkan bahasa dan budaya yang berbeda. Kami menjalani pekerjaan kami dan kami bersemangat untuk berbagi sekilas tentang hari kami dengan Anda. Terima kasih sudah menonton. Thank you. So that's all from my videos. More or less I apologize. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.